トーマス。また僕も乗せろ。Thank you. Kayaknya hidung aku nggak segede itu deh. Mas Frey, jangan lupa ya, besok kita double date kayak biasa. Dan jangan telat. Yan, ntar temenin aku ya, aku pengen ke PIM. Aku pengen beli baju buat kita ngedate besok. Baju aku habis. Oke. Kalau temenin aku cari pacar baru gimana? Mas, hari Minggu kita car free day-an yuk. Minggu kan jadwalnya aku ngajar matematik di rumah Kanya, Frey. Kalau gitu gimana Minggu sorenya? Kita wisata kuliner ke PIK. Katanya ada toko coklat yang baru buka. Nah, coklat di situ enak banget. Aku pengen coba deh. Minggu sore kan aku les Inggris. Lagian ngapain sih jauh-jauh ke sana cuma buat beli coklat doang? Kamu masih mau di sini? Atau mau ke kelas? Nanti aku nyusul. Oke. Aku duluan ya. Iya. Masih betah aja Frey pacaran sama kulkas. Dingin dia tuh. Erik, apaan sih? Emang bener kok. Halo, Mas. Ada apa? Kayaknya penting banget lo sampai nelfon berkali-kali. Iya, Yan. Gue boleh minta tolong nggak, Yan? Lo kenal gue dari zaman kapan sih? Kaku amat. Kayak pembantu baru aja lo. Yan, gue masih di tempat les nih. Dan kayaknya masih lama. Lo bisa nggak sebelum ke kafe, lo jemput gue Freya ke rumahnya? Mas, gue harus jemput Gia lo. Tadi gue udah telepon Gia. Dia juga katanya telat. Soalnya dia masih kejebak di studio lukis. Lo jadi duluan aja biar gue bareng Gia, gimana? Ya keberatan gak kalau gue yang jemput? Justru gue minta tolong banget sama lo, Yan. Oke. Oke. Titip Freya, Yan. Thank you, Yan. Ya. Ya. Rey. Hey. Adrian? Dia masih di studio dan Moses masih les. Terus barusan dia nelfon gue suruh kita berdua duluan. Halo. Di sini ada yang ngomong? Iya. Daripada rumputan nungguin Moses, mendingan berangkat bareng gue aja ya. Gue... If it's fine with you. Oke? Oke. Oke? Oke. Yuk. Freya. Sudah mau jalan? Ayah?
Ayo, aku pamit dulu ya. Oke, cepat pulang ya. Iya, iya. Isi, Om. Lo dengerin Gerindra juga? Suka lagu yang mana aja? Gue suka lagunya yang lama-lama sih. Yang di album Kerplang. Kerplang? Itu album udah lama banget. Iya, jadi waktu gue masih kecil, gue sering dengerin dari kasetnya sepupu gue. Ya, karena gue udah terbiasa dengerin, Okay. I wanna be the minority. I don't need your authority. Down with the moral majority. 'Cause I wanna be the minority. Akhirnya ada juga cewek yang selera musiknya sama kayak gue. Lo tuh cewek yang pertama yang gue kenal yang suka sama Green Day. Ya mana bisa gue kayak gini? Boro nyanyi bareng. Setel lagunya aja gak boleh. Lo seru juga ya? Halo Gia, kamu di mana? Aku sama Freya udah di kafe nih. Sayang, kamu iseng banget sih. Lah, Moses belum datang? Nggak tahu nih, diteleponin habis nggak diangkat. Mungkin lagi nyetir, makanya dia nggak angkat. Iya kali. Asik. Selamat malam semuanya. Tambah kenceng lagi tepuk tangannya. Jadi nggak enak. Aduh, hari ini lihat semuanya penuh dengan keceriaan. Ada cowok nganggur sendiri. Sama kita juga, Mongol juga sendiri. Prinsip kita yang sendiri, jomblo bukan berarti homo. Tenang, bro. Tapi kok nih di depan kok agak absurd ya. Dua cewek, satu cowok. Sekarang justru di Indonesia lagi ngetop dua cowok, satu cewek. Karena lagi ngetop yang namanya suamiku bersuami. Nah ini dua cewek, satu cowok. Ini yang pacaran tuh yang mana ya? Oh, apa yang satunya ini kambing congeknya? Aduh, cantik-cantik kok nemenin temennya pacaran. Gimana kok pacaran sama Mongol aja? Mongol stand up komedi termahal loh. Tapi aku maaf ya, tahun ini Mongol lagi kan nyari cewek. Soalnya biaya hidup mahal. Sekarang cewek nggak ada mau diajak ke atrium. Marah-marah pasti makannya kerak telur lah. Jadi milih jomblo. Maaf ya, aduh terima kasih.
Rian. Eh, Ma! Tunggu, Ma! Adria. Kamu masih teranjang, Ma. Ya, Mama gak pernah lihat kamu aja. Kamu lupa siapa yang belum mandiin kamu, pakai yang baju. Ya kan tuh dulu, Ma. Pas Adria masih bocah. Sekarang udah berbuluan, Ma. Berapa sih, Ma? Kamu besok kemana? Besok hari Minggu. Nggak kemana-mana. Oke, kalau gitu besok malam kita makan malam sama-sama. Kita? Kita. Kamu, Mama, dan Papa. Kan udah lama kita nggak makan malam sama-sama. Adrian lupa. Besok Adrian janjian sama Gia, Ma. Sorry. Adrian, sampai kapan sih kamu mau musuhan terus sama Papa? Baikan dong. Udah ngantuk, Ma. Ya. Adrian, tapi... Mau bobo dulu, Ma, ya. Good night. Ngambek ya? Kalau kamu memang gak mau datang, ya harusnya kamu bilang dari awal sama aku. Loh, aku bukannya gak mau datang. Aku mau, tapi kemarin ada kelas yang benar-benar penting banget dan aku gak bisa tinggal. Oke. Frey, kan kamu tahu, aku mesti belajar mati-matian supaya bisa masuk FK. Aku lagi ngerancang masa depan. Aku mesti kerja keras supaya semua cita-cita dan mimpi aku bisa kewujud. Iya, aku ngerti. Tapi ya, selagi kamu ngerancang masa depan kamu, harusnya kamu nikmatin masa muda kamu yang gak mungkin kejadian dua kali. Ya udahlah. Aku malas berantem sama kamu. Lupain aja. Kamu lapar gak? Kita masak mie rebus yuk. Adrian bilang katanya kamu seru. Iya, tadi pagi dia telepon aku. Terus dia bilang katanya, cewek lo seru juga ya, Mos? Dia ternyata satu-satunya cewek yang gue tahu dengerin Green Day juga sama kayak gue. Dan dia asik diajak ngobrol. Nggak kayak anak-anak bilang. Ya, padahal aku kan emang aneh. Frey. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu tuh suka kebiasaan deh ngerendahin diri kayak gitu. Gak boleh ya? Aku sayang sama kamu, Rey. Kalian masak apa? Mie, ayah, om, rebus. Ayah? Mau mie rebus? Iya, kayaknya ayah lapar. Iya, udah nanti aku buatin sama Moses. Iya, om, biar saya bikin. Pokoknya aku harus pakai dress paling oke. Di partinya Sheila besok, aku harus jadi yang paling cantik. Iya sayang, apapun yang kamu pakai dan dimanapun tempatnya, kamu pasti kelihatan cantik kok. Yan, Yan, ini aku gemukan gak sih, Yan? Lihat deh, lengan aku kayak petinju gini, Yan. Terus pipi aku juga, Yan. Pipi aku jadi bengkak banget kayak gini, Yan. Enggak. Ini aku harus diet banget. Enggak, kamu gak perlu diet kok. Kamu gak gemukan. Yan, lihat deh. Nih, pipi aku beda kan sama yang kemarin? Iya kan, Yan? Mungkin agak beda sedikit. Bukan gitu kan? Ah, yaudah, gak tahu ah. Terus ini bajunya mendingan yang mana? Mbak, yang ini aja deh.
kasih. Si Bu. Hai Frey. Lu udah dapat undangan ke ulang tahunnya Sheila kan? Ya udah, ntar berangkat bareng gue ya. Pokoknya ntar pulang sekolah kita langsung ke rumah gue dan kita siap-siap di salon mami di rumah. Nah lihat deh, gue pengen baju style kayak gini. Bagus kan? Ya kan ya kan? Bagus. Erik boleh ya ikutan salon? Ian basket, Moses les, dan kita cewek-cewek banget seseruan bareng di salon mami. Hari ini kita padat banget, Frey. Kita bakal mani pedi, luran, facial, nail art. Pokoknya banyak banget yang harus kita lakuin hari ini. Gi, yang ulang tahun itu kan Sheila, bukannya kita. Jadi kenapa kita yang heboh? Frey, gimana kalau lo ganti gaya rambut? Lihat deh, lo diombre aja, Frey. Ya selama kita sahabatan tuh gue belum pernah lihat lo ganti gaya, Frey. Pokoknya malam ini tampil beda. Ombre gini. Iya. Oke. Frey, aku tanya rambut kamu diapain? Mos, apaan sih nggak usah lebay gitu deh. Gi, kenapa sih Frey mesti pakai baju kayak gini terus rambutnya dicat segala? Nggak usah ribet deh, Mos. Frey tuh udah gede dan dia berhak ngelakuin apa aja yang dia mau tanpa izin dulu dari lo. Mos, tenang aja. Mungkin dia mau coba gaya yang baru. Frey, pulang. Tapi, Mos, Mos. Tapi Mas, aku kan belum ketemu sama si. Dia cantik kok. Masnya aja gila. Frey. Freya, maafin aku. Maafin. Emangnya salah ya? Kalau aku pengen dibilang cantik. Sekali aja. Kamu cantik, Frey. Kamu gak harus berubah kayak gini buat dibilang cantik. Kamu gak harus ngikutin apa kata Gia. Semua omongan Gia tuh ngaco. Enggak. Gia gak salah. Kemarin kamu kemana?
Kenapa gak ikut makan bareng sama mama dan papa? Adrian ke kamar dulu ya. Adrian! Papa lagi ngomong sama kamu. Ngambek kok gak selesai-selesai. Mau kamu apa sih? Seharusnya Adrian yang tanya papa. Maunya papa apa sampai papa tega selingkuhin mama? Adrian? Adrian. Mama gak pernah lo ngajarin kamu ngomong keras kayak tadi. Ma. Dia udah nyakitin mama. Dia udah bikin semuanya berantakan. Kenapa sih mama mau belain dia? Apapun yang udah dia lakuin, dia tetap papa kamu. Maafin papa ya. Hey. Nggak harus hari ini, nggak harus cepet-cepet. Tapi mama betul-betul minta tolong sama kamu. Tolong maafin papa ya. Besok pulangnya jangan malam-malam. Kita makan malam sama-sama. Nanti mama bikinin spaghetti kesukaan kamu. Kali aku ikut acara OSIS, anak OSIS aja bukan, kalian tuh punya acara sama mama. Hai, Frey. Hai, Mos. Udah siap? Frey, aku berangkat ya. Oh, selama di puncak aku boleh titip catatan pelajaran? Oh iya, boleh. Oke, yuk. Dadah. Hati-hati ya. Ya, dadah sayang. Yo, sayang. Kan sebut ya. Awas ya, jangan baca pas nyetir lo. Biasaan ya. Ya. Hey. Keplang. Bisa, Frey, lo bisa. Bisa, fokus. Fokusin gerakan di pergelangan tangan lo. Iyan? Nih, kayak gini. Frey, lo kemana? Kalau lo perlu bantuan untuk main basket, gue bisa tolongin kok. Sini, 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 sini. Pertama, tangan jangan kayak gini. Poin ke kotak. Lempar. Gitu. Oke, coba ya. Oke. Tangan. Sini. Oke. Tiga.
Hampir. Oke. Bos. Lo suka banget basket ya? Cinta mati gue, Frey. Kalau lo hobi lo apa? Pasti lo punya hobi dong. Gak seru amat hidup lo. Ya hidup gue kan beda daripada hidup lo. Hidup gue gitu-gitu aja. Tapi ya, kadang gue pengen sih jadi orang lain. Gue pengen hidup seperti orang lain. Yang lebih meriah. Yang lebih seru. Yang lebih... Gue ngaco ya? Sorry. Frey. Kalau lo dikasih kesempatan buat ngelakuin dua hal yang lo pengen lakuin, apaan? Kok ketawa? Iya. Abisnya lu ngomong seakan-akan lu jin yang baru keluar dari lampunya gitu. Enggak, gue serius nih. Apaan? Apa ya? Gue pengen terbang. Ya walaupun gue tahu gue gak mungkin bisa terbang, tapi ya tetap aja gue pengen tahu gimana rasanya terbang. Oke. Yang kedua? Gue pengen dinner romantis kayak di film-film gitu. Dinner romantis? Emang Moses gak pernah ngajak lo untuk dinner romantis? Enggak. Yan. Makasih ya. Sama-sama. Ya, halo, Gi. Freya. Gi. Lo kenapa? Lo nangis? Tolongin Ian, Frey. Mamanya Ian kecelakaan. Terus-terus, sekarang keadaannya gimana? Baik-baik aja, kan? Mamanya Ian udah gak ada. Frey, gue minta tolong sama lo. Gue bener-bener minta tolong. Tolong ke rumah sakit. Tolong temenin Ian sampai gue sama Moses datang, ya? Iya, ya udah gue langsung ke sana ya, lo tenang ya. Iya, ya udah. Selesaikan dulu administrasinya di dalam ya. Iya, Sus. Lu ngapain di sini?
Lebih baik lu pulang ya. Ini kan udah malam. Ian. Gue baik-baik aja kok. Gak apa-apa. Gak ada orang yang baik-baik aja di saat mereka ditinggal orang yang mereka sayang. Terus lo maunya gue gimana? Lo mau gue nangis ngeraung-raung sambil melukin nyokap gue yang udah meninggal? Atau mungkin lo mau gue cari bajingan yang udah nabrak nyokap gue dan gue bunuh dia? Hah? Itu yang lo mau? Gue tahu banget apa yang lo rasain sekarang. Lo jangan sok tahu. Lo gak mungkin tahu perasaan gue. Lo bukan gue. Gue gak perlu jadi lo buat tahu apa yang lo rasain sekarang. 6 tahun yang lalu nyokap gue meninggal. Jadi gue tahu persis apa yang lo rasain. Dan gue tahu apa yang lo sedihin. Yan, kamu dari mana aja sih? Seharian aku teleponin gak bisa. Kamu tuh bikin panik tau gak? Aku lapar nih. Makan yuk. Seharian kamu kemana aja, Yan? Satu sekolah nyariin kamu. Aku cari angin. Ya udah kalau gitu. Tadi aku udah fotokopiin kamu materi pelajaran hari ini. Jangan lupa kamu pelajarin. Oh ya, besok kita ulangan. Kamu udah belajar? Kalau gitu, nanti kita belajar bareng di rumah kamu. Kamu mau makan apa ntar malam? Gimana kalau aku masakin kamu spaghetti kesukaan kamu? Yang mama kamu kasih resepnya ke aku. Yan. Yan. Aku salah apa, Yan?
Yan? Pagi. Dia mana? Lo pasti belum sarapan kan? Nih, gue bawa roti pakai Nutella. Mau? Nih. Kemarin kan ujian basket, gue dapet nilai lumayan bagus loh. Ya maksudnya lumayan, gak seperti biasanya. Makasih ya jagoan basket. Kalau bukan karena lo, gue pasti remedial. Gue kangen mama. Ngeliat gak sih mukanya kayak mayat hidup? Ucel, dingin, berantakan. Ya ampun, gue gak tega liat Ian kayak gini terus. Adrian cuma butuh waktu aja, Gi. Tak lama-lama juga balik lagi kayak dulu. Kapan? Kapan Ian bisa balik lagi kayak dulu? Kapan Ian bisa senyum lagi? Pokoknya kita harus cari cara. Kita harus cari cara buat menghibur Ian. Duh, bosen nih. Kita nonton filmnya di Movie Box. Jangan ngaco deh. Ntar lagi ujian, Gi. Aduh, Moses. Hidup lu tuh gak butek. Apa tiap hari mesra-mesraan mulu sama buku? Tuh, sekali-sekali Freya lo ajak mesra-mesraan. Frey, lo ikut kan? Gue ikut-ikut aja. Yan, gak apa-apa ya kalau kita nonton dulu. Kalau nambah Erik buat ikut kalian nonton, gimana? Kalau diem, berarti boleh. Yaudah, ayo berangkat! Ayo berangkat! Teman-teman, hari ini kita nonton film yang romantis-romantis aja ya. Iya, 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 please, please. Ya, Gi, ngapain coba nyewa mahal-mahal kalau cuma buat nonton film kayak gitu? Iya, apaan sih? Film kayak gitu apaan? Kayak gitu, menye-menye. Enak aja. Emang susah sih kalau ngomong sama robot. Gak romantis. Mbak, ada film yang romantis nggak? Ada, saya cari dulu ya. Mau nonton apa? Jadi kan yang romantis? Jadi dong, Erik mau nonton film romantis sama Gia. Satuki, Satuki, sini, Satuki, sini. Tadi mau ngajakin makan katanya. Di depan awas lagi. Kambing lu ya. Mau diajak makan nih? Iya, makan kumis. Adrian, lo ngapain di sini? Gua barusan. Kakak, tunggu!
duluan ya. Sweet banget. Pasti seru deh kalau punya pacar yang sweet kayak di film tadi. Oh. Yan. Yan, kamu dengerin aku gak sih? Aku tuh ngomong sama kamu. Yan, jangan diem aja dong, Yan. Kalau ada apa-apa tuh cerita. Aku mana tahu kalau kamu gak ngomong sama aku. Kamu kenapa, Yan? Yan. Aku gak apa-apa kok, Freya. Terakhir kali aku ingat, aku belum ganti nama jadi Freya. Gi. Aku salah. Gi. Gi. Aku minta maaf. Serius amat lo lihat orang ciuman? Kayak gak pernah aja. Hah? Niat lo belum pernah ciuman ya? Jangan kenceng-kenceng juga, Yan. Oh. Mos. Emang lo sama Freya gimana sih? Maksudnya? Lo serius sama Freya? Iya serius lah. Tapi pernah ciuman atau gak pernah ciuman, itu tuh gak ada korelasinya sama gue serius atau enggak sama Freya, Yan. Iya, gue juga tahu sih. Gue sama Freya gak sama kayak lo sama Gia. Tapi intinya, gue gak main-main. Gue gak main-main sama Freya. Lo sama Freya? Sayang banget. Lo tau apa yang Freya suka? Lo tau apa yang dia mau?
Mos? Rey. Kamu kenapa? Apa sih yang paling cewek suka? Iya, menurut kamu, apa sih yang paling cewek suka? Mungkin sama kayak di film yang kemarin kita nonton kali ya. Cewek suka dimanja, suka disayang-sayang, suka dikasih bunga. Tapi ya nggak semua cewek suka digituin sih sebenarnya. Kalau kamu? Ya, kalau kamu paling sukanya apa? Aku suka coklat. Aku suka minum teh sambil lihat gerimis. Aku suka belajar sama kamu. Aku suka belajar matematika walaupun abis itu kepala aku langsung pusing. Terus aku suka baca komik, terus aku... Sebentar, tunggu. Iya. Sebentar, Om. Kamu ngapain kesini, ha? Gue mau nyulik lo. Lo jangan ngomong sembarangan deh. Gue gak sembarangan. Gue serius. Gue mau wujudin dua permintaan lo. Hah? Ayo dong, please izinin gue. Sekali aja. Boleh. Hari ini lo akan bisa terbang. Siap? Lo serius? Ya, gue serius. It's okay. Ya? Lihat pemandangannya. Enggak. Dibuka dong matanya. Gue gak berani lift, gue merem aja. Frey, tenang aja, ada gue. Buka yuk, buka. Oke. Ayo. Oke, gue buka mata, bentar. Satu. Seru kan? Gua terbang. Gimana Frey? Bagus kan? Sorry ya, dinner romantisnya abal-abal gini. Ini mah dinner prihatin namanya. Ya tapi gini aja gue udah seneng kok. Makasih ya.
Sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Ini pesanannya. Oh, ya. Ya. Mas, ya. Ya. Mas. Ya. Saya kan pesan es teh manis. Iya, es teh manis. Esnya mana? Esnya ya. Jadi gini, ini kan daerah dingin. Jadi janganlah pakai es gitu. Mas. Ya. Gulanya? Gula ya. Saya tuh gini nih, badan saya tuh waktu itu jadi gede gini gara-gara kebanyakan gula. Jadi janganlah pakai gula-gula gitulah. Mas, saya mau teh ini manis. Teh manis ya? Itu kan si teteh udah manis. Pokoknya saya mau teh ini manis. Gini aja. Supaya tehnya manis, ini dimasukin. Ya. Dari mana kamu? Hobi kok hilang-hilangan terus? Dia nunggu dari tadi. Papa bisa gak tinggalin kita berdua? Ya. Bisa gak sih sekali aja kamu gak bikin aku bete? Bisa gak sih sekali aja kamu gak kabur-kaburan kayak gini, Yan? Aku capek, Yan. Kamu dari mana aja? Aku... Cari angin lagi. Udah puas main angin ya? Sebenarnya kamu ini nganggap aku apa, Adrian? Kalau kamu memang masih anggap aku pacar kamu, harusnya kamu gak giniin aku. Harusnya kamu gak lari-larian kayak gini. Pergi seenak jidat kamu dan gak ngabarin aku. Aku mau pulang. Aku antar ya. Aku bisa pulang sendiri. Aja. Tumben banget susah dihubungin. Aku pergi sama Gia. Terus handphonenya ketinggalan. Iya gitu. Oh, aku pikir kamu kemana. Soalnya tumben aja, aku telepon berkali-kali gak bisa. Kamu udah makan? Udah. Udah belajar? Udah kok. Ya udah kalau gitu. Kamu istirahat ya.
Iya, kamu juga ya. I love you. Dibalas lagi suratnya. Aku udah punya kamu. Ngapain juga aku masih balas dari ngeladenin cowok lain? Ya mungkin ada cowok yang lebih pas buat kamu, lebih cocok. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Mungkin aku ini bukan cowok yang pas buat kamu. Kamu yang udah nggak pas buat aku? Atau aku yang udah nggak pas buat kamu? Ki, semuanya udah beda. Semuanya berubah, udah nggak kayak dulu lagi. Iya, tiap hari juga semuanya berubah, Yan. Tapi rasa sayang aku ke kamu gak pernah berubah. Kamu juga gitu, kan? Aku gak tahu. Jadi kapan kamu mau cerita ke aku? Kapan kamu mau kasih tahu ke aku kalau kamu udah gak sayang lagi sama aku? Dan kamu lebih milih cewek lain. Gia. Gi. Kamu kenapa? Cewek itu Freya, kan? Udahlah, ya. Gak usah bohong lagi. Gak usah lari-lari lagi. Aku udah tahu semuanya. Tanpa perlu kamu kasih tau pun aku udah tahu, Yan. Kenapa Gia bisa nangis kayak gitu? Gue gak ngomong apa-apa. Lo gak usah bohong sama gue tahu semuanya. Gue bilang ke Gia kalau gue sayang lo. Tega banget. Gue gak bisa terus-terusan bohongin Gia. Dan gue gak bisa terus-terusan bohongin perasaan gue, Frey. Lo gak adil. Frey. Apa yang kita lakuin kemarin itu sama sekali gak benar. Mungkin kita cuma bosan sama pasangan kita sendiri. Dan mungkin kita gak seharusnya pernah deket. Mungkin semua rasa yang lo rasain ke gue sekarang, besok semuanya udah hilang. Mungkin. Tapi untuk sekarang, gue yakin kalau gue sayang lo. Cuma itu yang penting. Frey. Enggak.
aja. Masuk aja, Frey. Ki, lo baik-baik aja kan? Lo sama Adrian gak kenapa-napa kan? Gue mau minta maaf sama lo. Kalau gue udah bikin lo sama Adrian berantem. Ray, lo suka sama Ian? Jawab, Ray. Gue cuma kagum. Gue sama kayak cewek-cewek yang di sekolahan. Gue iri lihat kalian berdua. Ya gue iri liat kalian, karena gue sama Moses gak bisa kayak gitu. Gue sayang Moses. Gue juga sayang banget sama lo. Dan gue sama sekali gak punya niat untuk hancurin itu semua. Gue cuma nanggap Adrian sebagai pacar dari sahabat gue. Sahabat yang gue sayang. Lo tahu, Frey. Lo tahu gue sama Ian gak main-main. Gue sayang banget sama Ian. Gue udah kasih semuanya ke Ian. Semuanya, Frey. Gue bahkan udah tidur sama Ian. Frey! Ternyata lo gak kayak apa yang gue pikirin. Harusnya setelah apa yang udah lo lakuin sama Gia, lo sayangin dia, bukannya lo malah nyakitin dia. Gue gak mau hubungin Moses lagi. Gue gak mau nyakitin Gia lagi, dan gue gak mau berhubungan sama lo lagi. Jangan tinggalin Gia. Lupain gue. Anggap kita gak pernah ada. Kita gak pernah. Pasti. Oke, okay. Oke, okay, Frey. Oke. Okay. Gue akan lakuin apa yang lo mau. Tapi izinin gue untuk meluk lo yang terakhir kalinya. Kalian. Maksud gue sayang, Freya. Gue gak tahu sejak kapan perasaan gue kayak gini. Tapi gue sayang, Freya. Dan gue tahu gue seharusnya gak ngomong kayak gini. Jadi kalian berdua pacaran di belakang gue sama Gia? Kalian berdua diam-diam saling sayang? Kalian berdua diam-diam saling suka? Diam-diam saling peluk-pelukan? Atau bahkan udah cium-ciuman? Mos. Kayak gitu kejadiannya. Itu kan sahabat gue, mana mungkin. Sahabat lo, Bil. Gak ada sahabat yang main di belakang.
Mas. Mas. Gue gak butuh sahabat kalian. Sayang banget sama kamu. Ian, aku harus gimana supaya kamu gak pergi? Aku harus gimana, Ian? Jangan pergi, Ian. Jangan tinggalin aku lagi. Maaf buat apa? Kamu sayang sama Adrian? Frey, kayaknya mending kita udahan. Aku gak bisa pacaran sama orang yang udah gak sayang sama aku. Makasih buat 3 tahun ini ya. Baksonya satu ya. Kalian mau sampai kapan sih kayak gini? Kalian udah pada gede, tapi kelakuan masih kayak anak kecil. Yang satu cuek-cuekan, yang satu kayak gak kenal satu sama lain. Kalian basi, tau gak? Lu juga, Frey.
Emang kamu kenapa? Yan. Aku senang. Karena selama ini kamu terus ada di samping aku. Senang karena selama 2 tahun ini kita terus bareng. It's been lovely, you know. Tapi aku nggak senang lihat kamu kayak gini. Sayang sama kamu. Dan aku mau kamu bahagia. Halo? Halo? Halo, Frey. Ki? Freya? Lo apa kabar? gue baik. Lo gimana? Gue baik. Ian juga baik. Frey? Lo masih sayang sama Ian? Setelah sekian lama lo gak ngabarin gue, terus sekarang lo hubungin gue cuma buat nanyain itu. Sebenarnya gue ngubungin lo buat minta maaf, Frey. Gue minta maaf karena gue pergi gitu aja. Dan gue juga mau minta maaf. Karena gue udah ngajak kabur Ian ke London dan kuliah di sini. Dan kita gak pamit sama lo. Enggak, gak apa-apa. Frey, gue denger-denger katanya lo dapet beasiswa di Hong Kong ya? Kebetulan banget gue mau ketemu sama tante di Hong Kong. Sekalian aja kita ketemuan gimana? Oh ya? Serius? Lo mau kesini? Pokoknya kita harus ketemu. Harus ketemu. Harus janjian ya. Yaudah ntar gue hubungin lo begitu gue sampai di sana. Oke? Oke. Bye, Faye. Sampai ketemu nanti. Cantik banget sekarang. Kita ngobrol di sana aja yuk. Ayo! Frey.
Gue mau minta maaf. Karena gue udah gak jujur sama lo. Gak jujur apa? Gue sama Ian gak pernah tidur bareng, Frey. Waktu itu gue marah. Jadi gue bohong sama lo. Kenapa sih lo gak bilang kalau lo emang suka sama Ian? Kenapa lo harus bohong? Karena gue gak mau kehilangan sahabat gue. Gue gak peduli gue kehilangan yang lain. Tapi gue gak mau kehilangan seorang sahabat. Gue sama Ian udahan, Frey. Gue mutusin untuk gak ngelanjutin ini semua. Karena gue tahu Ian masih sayang banget sama lo, Frey. Gia, gue gak apa-apa, Frey. I know my heart will never be the same. But I'll be okay. Apapun yang kamu katakan, bagaimanapun kamu menolaknya, cinta akan tetap berada di sana. Mengakui keberadaannya. Ian? Ngapain di sini? Minggu ini kamu libur nggak? Iya, aku libur. Mau temenin aku untuk keliling Hong Kong nggak? Sehari yang lalu berjumpa denganmu, hati luluh tak dibuatmu. Apalagi jika sampai seminggu, entah apa jadinya hidupku di saat ku merindu. Dia memang dia, kekasih yang kudamba. Dia...
Makasih ya. Semoga aja keinginan kamu yang kedua, yang waktu itu berantakan, sekarang bisa benar-benar terwujud. Aku benar-benar gak nyangka, dua keinginan aku kamu yang wujudin. Dan sekarang, kita makan di tempat seromantis ini. Sumpah aku benar-benar gak kepikiran. Makasih banyak. Frey, maafin aku ya. Waktu itu aku egois. Aku bertindak semauku. Dan maafin aku kalau aku baru bisa ngomong kayak gini sekarang. Kamu jangan ninggalin aku lagi ya. Aku sayang kamu, Freya.